19 Februari 2015, seramai 55 orang daripada Global Peace Mission Malaysia, yang telah diketuai oleh Saudara Tuan Haji Ahmad Azam bin Abdul Rahman, Pengerusi Global Peace Mission Malaysia, telah mengadakan ziarah ukhuwah Buya Hamka, di samping akan menjadi peserta seminar pengukuran Buya Hamka yang akan diadakan pada 21 Februari 2015 di Kampus Institut Pemerintah Dalam Negeri, IPDN, Paso Kabupaten Agam. Setibanya kami di perkarangan kediaman Bupati di Lubuk Basong, kami telah disambut dengan tarian tradisi yang bersulamkan pakaian Minangkabau, di samping bersilaturahim dan makan siang. Untuk seluruh orang sekarang ambil upeh saya cinta pun berdaya. Itulah sebenarnya wajib mengkaji tafsir ini kekuatan kita di alam Melayu. Ketika rombongan kami berada Danau Maninjau, kami telah berpeluang berkunjung ke Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka dan Pondok Pesantren Buya Hamka. Sakitnya bangsaku bukan di luar, tapi terhujam di dalam nyawa. Yakin percaya iman pun teguh, zaman harapan penuh harapan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oleh bangsa Indonesia, tapi juga dunia internasional. Lagi pada tahun kami, kami ucapkan terima kasih yang tak ada siapa selain menjemput. Selepas bersilaturahim dan makan malam di Pondok Pesantren Buya Hamka, kami pun bertolak ke Bukit Tinggi untuk bermalam di Hotel Grand Rocky Bukit Tinggi dengan melalui Jalan Raya Kelu 44 yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kelu 44 ini sememangnya mencabar kerana bukan saja melalui kawasan tanah tinggi, tetapi laluannya juga agak sempit, lagi mendebarkan jantung hati. Kalau di Bukit Tinggi, itu ada di Koto Gadang namanya. Jadi di Koto Gadang itu adalah sentral atau base camp Belanda. Hari kedua, lawatan rombongan, bersamaan tanggal 20 Februari 2015, rombongan kami bertolak dari hotel penginapan menuju ke Batu Sangkar. Destinasi lawatan kami antaranya ialah Istana Pagaruyung, Ngarai Sianok dan Ruang Jepang, Pasar Atas dan Jam Gadang di Bukit Tinggi. Masa yang ditunggu-tunggu, bersamaan tanggal 21 Februari 2015, kami ke Kampus Institut Pemerintah Dalam Negeri, IPDN, Paso Kabupaten Agam, Sumatera Barat untuk berseminar. Dalam seminar ini, Tuan Haji Ahmad Azam dan Saudara Tuan Haji Mahyudin bin Asy'ari telah membentangkan kertas kerjanya, sementara empat pembentang dari Indonesia yakni Profesor Ashumadi Asra, Profesor Syamsul Bari Hatib, Profesor Haris Effendi Taha dan Buya Gus T.F. bertindak sebagai keimute speech ialah Profesor Mahdi Bahar. Diselesaikan secara lengkap oleh pengarang dalam tahanan atau penjara pada masa pemerintahan Presiden
Soekarno karena dituduh melakukan kegiatan subversi terhadap pemerintah tanpa pernah dibuktikan secara hukum. Sungguh luar biasa. Seminar ini sangat menarik dan padat dengan informasi yang amat berguna. Sebab sahaja seminar melabuhkan tirai penutupnya, rombongan kami terus menuju ke Kota Padang untuk menginap di Hotel Rocky Padang. Ketibaan kami di hotel tersebut disambut dengan persembahan tarian tradisi Minangkabau. Keesokan harinya, bersamaan 22 Februari 2015, kami telah dibawa oleh pemandu pelancong untuk bersiasia menikmati keindahan Kota Padang yang mempunyai tarikan tersendiri, terutama bentuk binaan bangunan yang berkonsepkan tradisi Tua Melayu Minangkabau dan Kota Lama Warisan Berzaman tersegam indah yang terlihat daripada celah-celah jendela sepanjang perjalanan kami di Kota Padang. Menurut sejarah silam, perkataan Minangkabau adalah gabungan dua perkataan, iaitu Minang yang bermaksud menang dan Kabau untuk kerbau. Berdasarkan kisah legenda, nama Minangkabau diperoleh daripada perselisihan di antara kerajaan Minangkabau dengan seorang putera dari Jawa yang meminta pengakuan kekuasaan Melayu. Untuk mengelakkan daripada berlaku peperangan, rakyat Minangkabau mencadangkan untuk mengadakan pertandingan beradu kerbau di antara kedua pihak yang berbala. Putera tersebut setuju dengan menonjolkan seekor kerbau yang besar dan ganas. Rakyat setempat pula hanya menonjolkan seekor anak kerbau yang sedang kelaparan dengan tanduk yang telah ditajamkan. Semasa pertandingan, anak kerbau telah merodok tanduknya di perut kerbau putera itu. Kerbau putera pun mati dan rakyat tempatan pun berjaya menyelesaikan perselisihan mengenai tanah dengan aman. Bukan itu sahaja, kami juga telah dibawa berkunjung ke sebuah toko buku untuk membeli buku-buku bacaan sebagai buah tangan dibawa balik ke Malaysia. Akhirnya, masa telah tiba untuk pulang ke tanah air. Tepat jam 2.25 minit petang waktu Padang, kami meninggalkan Bandara Internasional Minangkabau menuju ke Malaysia.